Halo Sobat GSM, di video kali ini GSM akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Oppo, yakni Oppo Reno 10. Perusahaan ponsel asal Cina, Oppo, sedang bersiap untuk mengungkapkan seri Oppo Reno 10 yang sangat dinantikan di pasar Cina. Pengumuman resmi menyatakan bahwa seri Oppo Reno 10 akan memulai debutnya pada tanggal 24 Mei di Cina, dan pre-order telah dimulai di situs web perusahaan di Cina. Oppo telah mengunggah render desain resmi dan spesifikasi utama pada daftar pre-order. Seri Oppo Reno 10 akan terdiri dari 3 model, Oppo Reno 10, Oppo Reno 10 Pro, dan Oppo Reno 10 Pro Plus. Ketiga ponsel akan menampilkan panel layar melengkung dan pengaturan 3 kamera belakang. Selain itu, mereka akan dilengkapi dengan RAM LPDDR5 dan penyimpanan UFS 3.1. Pertama, kita melihat spesifikasi Oppo Reno 10 Pro Plus. Oppo Reno 10 Pro Plus akan tersedia dalam 3 pilihan warna, seperti warna emas, ungu, dan hitam. Ponsel akan menampilkan layar melengkung dengan lekukan punch hole yang ditempatkan di tengah. Panel belakangnya akan menampung pengaturan 3 kamera belakang, termasuk lensa zoom periscope. Oppo Reno 10 Pro Plus akan ditawarkan dalam 2 pilihan konfigurasi, RAM 16GB dengan penyimpanan 256GB dan 512GB. Berikutnya, Oppo Reno 10 Pro akan hadir dalam 3 pilihan warna, seperti warna emas, biru, dan hitam. Seperti Mitra Pro Plus-nya, ia akan menampilkan layar melengkung dengan lekukan berlubang di tengah. Ponsel akan tersedia dalam 2 konfigurasi, RAM 16GB dengan penyimpanan internal 256GB atau 512GB. Ini juga akan membanggakan pengaturan 3 kamera belakang. Sementara untuk Oppo Reno 10 akan ditawarkan dalam pilihan warna emas, biru, dan hitam. Pengguna akan memiliki 3 opsi konfigurasi untuk dipilih dari RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB, RAM 12GB dengan penyimpanan internal 256GB, dan RAM 12GB dengan penyimpanan internal 512GB. Ponsel akan menampilkan panel layar melengkung dengan poni lubang di tengah. Pengaturan 3 kamera belakangnya akan mencakup lensa utama 64MP. Perangkat ini akan memiliki baterai 5000 mAh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.